Selamat sore bro, selamat petang hari. Hari ini kapal penumpang Bukit Siguntang tolak dari Pelabuhan Tarakan, Pelabuhan Malundung, Kalimantan Utara. Tadi sudah selesai kegiatan di embarkasi, debarkasi. Ya, sementara masih proses keluar nih bro. Tadi sandar sekitar jam 2:30 sore waktu Indonesia Tengah dan tolak jam sekian bro. Para anggota lagi pada mancing. Di sini juga masih ramai sambil menikmati pemandangan sore. Wes, strike bro. Wes, caca. Caca. Apa ini, Pak? Kakak. Hey. Santai, bro. Apa dibilang? Wuh. Hampir aja strike. Kan lepas. Besar banget ya. Waduh, apanya? Bengkang pancing ya, enggak? Enggak. Berarti belum kemakan dia. Hampir aja. Berarti tempatnya di situ dia, Pak Rut. Emang enggak senang di situ, Pak. Mau mancing di sini, di luar apa suruh aku nih? Ada kecil wantarannya mulai. Pemandangannya di sini mantul bro, kalau sore hari jos pokoknya. Berarti habis di situ, sini aku tunggu nih. Lari biasanya dia. Nih Om Rut gagal memainkan peran dia sebagai angler sejati. Terlalu buru-buru dia. Berarti Pak Rudi masih belum mau begini dia. Harus ini Pak Rud. Sabar. Besar ya. Itulah yang kemarin jatuh. Nanti sebentar lagi dapat lagi tuh warut. Yo ini datang lagi Mas Bro. Iya kita mancing lagi. Mancing mas lagi bro. Mas Bro. Dan akhirnya Om Rudi gagal narik ikan kakap yo Bro. Gagal memainkan. Oke, kapal penumpang sudah menjauh, bro. Dan siap berangkat. Sunset di Kalamendung. Tertutup awan, bro. Pak Rudi boncos tidak jadi strike. Padahal mau pesta kakap nih Pak Rudi. Belum rezekinya.
Ini jawaban gue. Anak itu. Enggak tidur. Ini sudah sore, bro. Oke. Oke, bro, kalau gitu ngail sama jalan-jalan sekian dulu ya, bro. Ini hari cuma cek air karena kondisi air sudah mau gurih satu. Itu besok kayaknya gurih satu ini, bro. Ini sementara masih air mati, jadi belum maksimal ini untuk mancing. Cuma tadi Bang Rudi hampir aja strike dia, bro, ikan baramundi yang lumayan besar sih habis. Cuma keburu diangkat langsung lepas sih. Tapi tidak apa-apa, mungkin besok bisa strike lah. Yo Pak Rud, mungkin besok bisa strike ya. Jangan sampai kemalaman Pak Rud. Ditunggu besok lagi. Iya. Oke, bro, mungkin itu aja. Dan terima kasih sudah nonton video saya. Dan jangan lupa buat like, subscribe, dan share video yang saya punya ya, biar tambah berkembang lebih baik lagi. Dan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan salam keluyuran mancing. See you next time. Ciao. Lepas dari ya.